Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue coy. Nah ini terkabuka coy. Jadi kita akan bahas ini coy. Dia lagi bikin filter air gitu. Jadi yang akan kita bahas itu tentang ikan cupang lagi coy. Jadi ikan cupang yang akan kita bahas ini ikan cupang yang mati lagi coy. Kenapa mati lagi? Ya seperti video yang kemarin gue bilang nih coy. Jadi yang kemarin itu harga 3 juta mati coy. Yang ini totalnya ada 3 ekor, kalau diuangin itu 1,5 lah segituan coy. Nah ikannya kayak gimana coy? Kalian bisa cek di IG gue coy, ada waktu dia masih hidupnya ada nih. Jenisnya ada HMPK, terus Galaxy, terus sama multicolor, tapi yang yellow coy. Koi yellow sih, bukan multicolor, yellow koi. Biasa. Nah, jadi coy, buat kalian yang tahu kenapa ikan mati begitu aja coy. Jadi ini yang di video ini cuma sedikit dari jumlah total yang mati coy. Sebenarnya yang mati itu ada 15 ekor lah kalau nggak salah, lebih. Ini 15 ekor lebih coy, 15 ekor lebih. Nah dia lagi hamil coy. Kenapa Bud? Asin ya. Nah segini main air kok. Oke coy, nggak penting. Waduh. Oke, jadi langsung aja kita langsung ke ikannya aja coy. Jadi biar mereka main air, kita main ikan coy. Tapi ikan mati. Guys, yuk, mari. Nah, oke coy, jadi ini ikannya nih ada 3 nih. Ini yang yellow, ini yang HMPK, ini yang koi Galaxy full masking. Ini udah full masking coy. Ini serius nih, ini yang paling mahal di antara yang 3 ini coy. Jadi ini dulu gue beli satu pair itu sekitar berapa ya? Dulu 600 tambah betinanya sekitar 1.300.000 bos, serius. Ini yang ini sekitar 250.000 dan yang ini kita beli bahanan itu sekitar 75.000 kalau nggak salah waktu kecilnya coy. Nah jadi kita bahas yang ini coy. Ini udah gue posting di Instagram gue coy, nih fotonya kayak gini coy waktu masih hidup. Bentar kita ambil betinanya. Betinan juga mati coy, barusan tadi mati pisan. Baru mau gue buat video ini yang jantannya si betinanya malah mati. Mungkin dia mau di video juga kali coy. Ya udah bentar. Nah, coy ini betinanya coy. Ini tadinya merah, warnanya merah banget coy. Merah banget warnanya ini. Aduh ya Allah. Dosa apa gue ya? Tapi gue enggak patah semangat coy. Ini kemarin mati, sekarang mati. Ya mungkin tapi kalau faktor air mungkin yang lainnya mati coy, tapi ini enggak coy. Aduh kalau faktor pakan kayaknya enggak mungkin coy. Mungkin kalau faktor cuaca gitu ya. Pokoknya buat kalian yang mau usaha atau bisnis ikan cupang coy yang benar-benar serius, enggak musiman, misalkan lagi musim nih kalian ikut-ikutan terjun dunia bisnis ikan cupang, atau yang tadinya bisnis burung atau binatang-binatang lainnya coy, atau hobi-hobi lainnya coy, kalian terjun ke dunia cupang karena cupang lagi rame nih untuk tahun 2020 nih. Nah untuk tahun 2021 pasti kebanyakan orang yang udah
bosan karena nggak laku atau udah bosan karena nggak ada yang beli, itu banyak coy. Terus bangkrut lagi atau udah usahanya udahan aja gitu, dijual langsung pensiun gitu, banyak yang pensiun dini coy. Jadi buat kalian yang benar-benar serius, ini benar, kalau kalian serius di satu bidang atau di satu usaha, insya Allah hasilnya itu bakal ya mantap coy gitu. Jadi untuk kalian yang misalkan, kalau gue coy, kalau gue itu kalau rugi segini emang rugi coy, soalnya ikan belum gue breed, belum gue jual, jadi belum ada batinya dari ikan ini nih gitu. Jadi ya mau apa lagi coy, ini kan nggak mungkin hidup lagi gitu kan. Tapi yang jelas kita jangan putus asa, kita cari indukan yang lebih bagus lagi, kita ternak lagi coy. Ya mudah-mudahan hasilnya memuaskan gitu coy. Ini nih yang sayang ini sama ini nih. Ini yellow soy, sebenarnya yellow ini bukan warna apa sih ya? Bukan warna oranye, ini yang yellow aslinya. Cuma karena lampunya kuning mungkin ya, ini kuning ya. Aduh, ya Allah. Ya wis soy. Jadi tujuan gue buat video ini sebenarnya bukan semata-mata gue mau sombong masalah harganya ikan atau apa. Cuma mau ngasih tahu bahwa ikan-ikan gue kebanyakan akhir-akhir minggu-minggu ini, akhir-akhir tahun sampai sekarang tanggal 1 Desember malam, besok tanggal 2. Nah ini udah banyak yang mati coy. Totalnya udah ada 16 ekor, berarti 16 ekor mati. Ini gak tahu ya matinya kenapa tiba-tiba. Mungkin serangan jantung atau mungkin apa ya, mungkin karena tapi kalau misalkan karena sisik nanas nggak mungkin coy. Ini tadi sehat-sehat aja yang ini nih. Ya wis lah, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang jelas buat kalian tetap semangat, semoga sukses. Ya udah, jangan lupa di subscribe, di like juga, di komen juga coy, di share juga bila video ini bermanfaat buat kalian coy. Yowis. Saya pokoknya sekali lagi terima kasih udah mau nonton video-video dari gue coy. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, buat kalian yang baru gabung di channel gue coy, terima kasih banyak. Jadi intinya gini, udahlah gue mau ngopi dulu aja coy. Pokoknya buat kalian jangan lupa di subscribe juga, udah jangan subscribe teruslah ya. Yang mau subscribe alhamdulillah, yang nggak subscribe ya apa, mungkin kedepannya bisa subscribe. Ya udah, thanks for watching, see you next time, bye bye.